Sekitar 1.800 pelari dari berbagai negara turut serta dalam Bromo Marathon 2017. Digelar kelima kalinya, ajang ini juga turut mengangkat pesona objek pariwisata di Bromo. Dari desa Ngadiwono Tosari inilah, 1.800 pelari dari 38 negara ramaikan Bromo Marathon 2017. Terbagi dalam tiga kelas kategori, ada 10 km, 21 km, dan 42 km. Medan yang dilalui berada di ketinggian 1.300 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut dengan dominasi jalur tanjakan. Salah satu pesertanya adalah warga negara Amerika Serikat yang telah tiga kali mengikuti ajang yang sama. Ya, sangat menikmati. Tidak ada kesulitan. Pokoknya kita tahu kalau ikuti Bromo itu bukan jogging tapi hiking. Kita sudah tahu, menikmati. Pertama kali ikut yang 10K, 1 jam 45 menit, lama banget. Luar biasa banget, luar biasa banget. Suasananya, medannya luar biasa. Rutin digelar tiap tahun, acara ini juga untuk meningkatkan wisatawan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.